Pangrencana ngelimbakang genah sane dumun pinake galian C ring tukat unda, sane mangken akeh ngewetuang pitaken. Yening genah irike kakelola becik, mejanten jagi preside dados genah pikaryan sahe nincapang kasukerten krama irike. Pangrencana pemerintah Klungkung minta berapin genah sane dumun pinake galian C ring widangan tukat unda, kejanana durung preside kelasana yang tandukan akeh manggen pialang sekadi proses sertifikat tanah sane durung puput. Nah, malah pemedab-dab puniki sampun kelasannya yang saking pemerintahan Sane Dumun, pembinaan kantor Swentan Wacana, genai irike jagi dado silitunggil puangunan pelabuhan kapal pesiar. Anggota DPD Klungkung Komang Suarsana, ngapia mana pemerintah digelis medab-dabin genai irike, pembinaan presiden digelis kawi gunayang. Silitunggil dasar investor kayun lasanang investasi menjantar di kalaning Wentan penyayup hukum saking pemerintah. Yang genai irike saya wakti presiden kelimbakang menjantan lagi presiden muka genapi karyan saya pekananan irike nenten cemar. Saya optimis dengan Dewan ini membukakan pintu lebar ya, karena kita sebagai penyelenggara pemerintah, apalagi Dewan ini membukakan pintu lebar buat pemerintah daerah khususnya bupati, jadi tidak ada hambatan Pak untuk pendataan galiansi. Tinggal buat tim saja sekarang yang orang-orangnya tepat di sana. Baik di sana ada kejaksaan, baik di sana ada pengadilan, baik di sana ada kepolisian, baik juga di sana ada BPN, Badan Pertanahan Nasional, dan beberapa SKPD yang ditempatkan oleh Bapak Bupati atau pemerintah daerah. Jadi kalau ini digelorakan dengan diawasi oleh DPR dengan penuh, saya rasa pendataan dan pendataan dan penataan galiansi ini akan berangsur selesai dan bisa menyedot investor. Sawetara wentan 350 hektar wewidangan sani patut ke bidab-daben irika, mawinan presiden ngowohin PAD Klungkung utawi dados ikon ring widangan irika. Terima Jebal Tip.